Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, seperti yang saya maklumkan sebelum ni, saya akan buat review tin betah. Dua-dua ni mini-miling, satu keluar tin betah, satu yang biasalah, mungkin third party punya syarikat. Yeah. Okey, yang saya maklumkan sebelum ni, okay, ni yang pertama saya belilah. Saya beli secara atas talian dengan satu syarikat daripada luar negara. Yeah. Okay, seperti yang saya nak maklumkan sebelum ni. Okey. Design nampak sama, cuma tengok perhatikan dia punya besi dia. Okey, besi dia nampak keras. Jadi bila saya cuba meletakkan papan tensor pada Allen key ni, apa yang saya dapati, bahagian dua ni dia mengembang. Dia bukok, dia bukok macam gitu. Jadi benda ni jadi tak selamatlah. Jadi dia tak selamat pada sensor daripada kita lah sebagai pengendali. Jadi alternatifnya pada waktu tu, beberapa pengubah suayang dilakukan, melekatkan skru ni, okay, nut ni, anda menggunakan skru ni lah untuk kita letakkan pada papan sensor, barulah boleh pakai. Sebab itulah kalau diperhatikan pada sensor saya ni ada lubang. Lubang tu lubang skru ni lah. Jadinya skru ni akan memegang sensor ni, ya, untuk pastikan saya selamat buat kerja apa semualah. Ya. Dan berkenaan dengan kedudukan mata tadi, sama ada tegang ke rantai apa semua, okay, ni kesan dia. Kalau rantai terlalu kendur ke apa ke, benda ni bergerak, dia akan mengikih bahagian besi. Besi ni kalau kita tengok pun nipis ni. Memang nipis. Jadi bila nipis ni sebenarnya bahayalah kepada rakan-rakan yang ada membeli benda ni. Fikir-fikirlah keselamatan kita semua. Okey. Berbeza kalau guna tin betah. Okey, keluaran yang sebenar. Tengok dia punya besi pun kerah, kasar. Saya hanya memang saya berharap pada Allen key yang dipasang. Memang kemas. Yang ni makin ditekan makin bukok. Makin ngangkang gitu. Dan kalau pasti bahagian bawah ni, ya, nampak ni, nampak beza tu, nampak tu poni tebal, yang ni nipis. Jadi kita kena buat pilihan yang baik lah. Lagi satu, masa guna yang ni, saya gunakan minimal yang pertama ni, saya dapati masa saya meloh, hasilnya agak kurang memberangsangkan lah. Hasilnya kita boleh tengok tepi ni lah. Ya, maknanya kita tengok dia punya degree dia tak comel. Boleh tengok kat sini. Okey, dia punya angle kayu dia tak apa lawa lah. Ya. Dia agak masuk ke dalam sikit masa guna yang ni. Ini pun nampak longgar. Okey, yang ni kemas sikit ni. Ya. Ini longgar sikit. Jadi dia potensi dia goyang. Ray dia tak ada masalah. Kira dia ni tak ada masalah. Dia slide sama je. Cuma kita akan kedudukan papan sensor tu akan terkedalah sikit. Itu kelemahan. Okey. Itu saja daripada saya. Okey.